cek ke YouTube-nya Pendekar Lurus OTW 100.000. Mantap, gitu sakanya. Mbak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Om Burus ketemu sama Mas Iqbal yang punya wilayah Cirebon. Cirebon Timur, siap. Dari kemarin, waduh, susah banget nyari Mas Iqbal. Katanya mau bikin konten, dicari orangnya. Iya. Ini kan gini Mas Iqbal. Iya, gimana Mas Om Burus? Saya lihat burung Mas Iqbal itu konslet bukan, gacor juga bukan. Iya. Ya katakanlah satu juga bukan. Iya, tipikalnya jadinya rapat, ya. Betul. Tadi katanya burung konslet. Betul. Ya katakanlah burung gacor ya Mas. Iya, burung gacor masuk. Nah, Mas Iqbal. Kebetulan saya ketemu sama Mas Iqbal. Banyak banget Mas pertanyaan dari subscriber saya. Memburus jangan betina terus dong, sekali-kali jantan. Iya, ya, siap. Nah, kebetulan saya ketemu Mas Iqbal nih. Iya, betul. Mas Iqbal. Masuk. Awal mulanya burung jantan itu biar jalan di gantangan, biar cuek seperti siapa ini namanya? Ramadan, Mas. Ramadan. Iya, Ramadan. Itu gimana caranya sih, Mas? Jadi, burung tuh ini pertamanya saya beli pas waktu Balibu, Mas. Balibu usia 6 bulan. Dia sudah emang sudah bawa durasi, cuman kita mainnya di kelas 17 detik. Kelas prospek. Setelah dipegang saya, burung durasi keluar. Nah, karena keluarnya itu burung, yang penting di rumah kita kasih makan, yang sekiranya dia nyaman pakannya, minumnya juga ganti tiap hari air putih. Nah, setelah itu kita lihat keundulannya. Kalau dia birahi, kita kasih paud. Kalau dia kurang birahi, kita kasih bantaian dewasa balibu. Jadi jantan juga bisa bantai ya Mas? Bisa Mas, jantan juga bisa. Malah ngebantai dia emosinya enak, naik. Nah, birahinya selang ke lapangan, dia birahinya naik sendiri. Nah, ini untulannya akur nggak Mas? Ini untulannya enggak untuk sekarang Mas. Nggak akur? Iya, nggak akur dibantai ini. Itu kan iya. Ini lolo-loloan Mas? Iya, lolo-loloan, cuma nanti dibantai lagi, akur, bantai lagi, gitu. Cuman mungkin sementara doang ya Mas? Iya, sementara doang. Untuk nanti kedepannya mungkin dikasih betina yang ngawin. Tapi saya lihat tadi kayaknya gestang Mas. Iya, gestang betul. Gestang itu karena undulannya nggak bisa dikawin Mas. Nah, Mas Iqbal, waktu beli burung ini, balibu itu kadanya masih single atau gimana? Kadanya udah undulan Mas, cuman cuman undulannya mati, terus dia timbul gestang. Kita ngakalin gestangnya, yaitu kita kasih bantaian. Jadi tips baru nih dari Mas. Iya, tips baru betul. Kalau burung gestang, dia biar nggak gestang, kita kasih bantaian Mas. Birahi gestangnya diimbangi dengan emosi tadi ya. Iya betul. Nanti larinya. Larinya gacor, iya burung bunyi. Ini tips untuk, baru ini. Untuk saat ini burung pakannya polos apa kencang Mas? Polos Mas, alhamdulillah polos milet putih. Untuk penjemurannya, untuk mandinya gimana Mas porsi-porsinya? Kalau mandi dia tuh pagi mandi sendiri Mas. Mandi sendiri? Iya, tapi cuma diangin-anginkan doang, tidak dijemur. Setelah itu keluar diangin-anginkan 10 menit lah. Nunggu dia kering baru kita masuk ke rumah burungnya. Jadi enggak dijemur sama sekali. Sama sekali non jemur Mas. Malah kayaknya saya lihat di gantangan ini burung dibasahin itu ya Mas. Iya, itu banget, itu ya? Settingan yang itu tiada duanya Mas. Burung basah bisa bunyi. Iya. Apa namanya ya? Burung kok mau naik kayak dimandiin basah kuyuh. Iya betul. Baru jalan. Nah kalau nggak dimandiin gimana Mas? Kalau nggak dimandiin dia pasti gestang Mas. Iya gestang. Ya biar ngilangin gestangnya pas di lapangan kita pakai mandi basah baru naik gitu. Kayaknya tak lihat ini berapa di tripnya ada 5. Iya ada 5 Mas. Setiap sesinya kayaknya burung ini stabil banget ya. Alhamdulillah stabil Mas, kerjanya ya lumayan lah. Burung lat beran. Soalnya kan jantan kan biasanya yang saya alami ya Mas. Iya betul. Itu ketika digantang terus kalau dia sifatnya fetter, kayaknya nggak bisa. Soalnya
di Gantangan mayoritas hampir 70% kelas labbar loh ya Mas. Mm-hmm. Itu betina semua. Iya, mayoritas betina semua. Karena kalau melihat betina burung apalagi jantan ketika iya. melihat betina lepas Gantangan, iya. betina baru mungkin larinya bisa kepo. Iya, bisa ngering. Kepes, iya, kan? Betul. Jadi jalan satu-satunya mungkin seperti caranya Mas Iqbal nih. Iya, betul caranya. Diuntul, biar gimana caranya burung itu cuek ya Mas. Iya, betul. Diuntul biar cuek. Nah, kalau dia ketemu burung baru ya Mas, ketemu betina. Mm-hmm. Nah, dia kan pas naiknya kan kita basahin. Jadi dia enggak ngerespon sampingnya. Tapi gini Mas Iqbal, ini kan burung dari Balibu ya? Iya. Otomatis kan burung udah pengalaman dari kecil dong? Dari kecil, betul. Pengalaman dari kecil Mas Umbrus. Nah, berarti syaratnya kalau teman-teman kita itu mau cetak jantan gacor rasa konslet katanya. Mm-hmm, ya. Betul, rasa konslet. Iya, konslet. Betul. Rasa konslet. Rasa konslet. Itu syaratnya dari Balibu dulu? Syaratnya tetap Mas Umbrus dari Balibu dulu. Kalau dewasa gimana Mas? Kalau dewasa kemungkinan kita latih di rumah dulu Mas. Susah Mas ya? Iya susah, tetap prosesnya lebih lama. Lebih lama. Iya betul. Apalagi kita dapat dari dewasa, nggak tahu asal usulnya. Betul, nggak tahu awal settingannya, nggak tahu. Nggak tahu, pokoknya nggak tahu perjalanannya Mas. Iya betul, nggak tahu track recordnya. Itu mungkin susah, apalagi kalau bekas ternak. Waduh. Iya betul, susah sekali itu Mas. Susah pasti susah sekali. Makanya burung-burung sektor sekarang itu pakainya jantan-jantan yang habis ternak biar di atas itu birahi terus iya si betinanya itu mentil Mas. Iya betul. Biar emosinya keluar intinya gitu. Iya Mas. Kalau betina ini kan baru kali ini, mungkin baru kali ini Om Burus bahas jantan gacoran. Iya betul. Biasanya kan Om Burus biasanya betina, karena betina itu memang gampang Mas ya. Iya. Kalau menurut saya sih lebih mudah karena sifat betina itu gampang bunyi. Betul, gampang bunyi. Durasinya juga dapat. Dapat, betul. Cuman susahnya betina itu kalau dia birahinya udah tinggi. Tinggi udah mau menelur, apalagi kalau musim hujan. Iya, betul. Wah, udah. Soalnya kalau nggak dibuang telur ya udah nggak apa-apa. Iya, betul. Pusing, Mas. Ya itulah lika-likunya betina. Jadi gini Mas Iqbal. Kembali lagi ke perawatan ini Mas. Iya, betul. Agung Bro. Kenapa burung ini kok nggak dijemur? Burung ini sebenarnya kalau dijemur itu jadi gimana ya, jadi birahinya terlalu tinggi Mas. Kalau dijemur, soalnya burung ini kan di rumah bawa gestang. Nah, jalan satu-satunya mandi sendiri tapi tidak dijemur. Mandi sendiri jangan dijemur. Iya, mandi sendiri jangan dijemur. Itu sudah beberapa tahun di Mas Iqbal itu seperti itu terus? Iya, seperti itu terus Mas Umbrus. Hampir, kalau sekarang udah setahun setengah di saya. Dari Balibu. Alhamdulillah stabil. Tapi saya percaya Mas Iqbal karena mungkin pengalaman saya ya yang bermain PAUD ya. Iya. Kalau jantan itu bisa awet sampai bertahun-tahun. Betul Mas Umbrus, kalau untuk jantan. Langkah konsepnya itu yang mungkin untung-untungan. Oh iya, untung-untungan jadi betul. Karena gimana ya, burung konsep itu sebenarnya itu bakat sih Mas. Iya, tetap bakat dari burung. Dari jam terbang juga, iya betul. Tapi saya feeling Mas Iqbal. Ini pendapat saya Mas ya. Burung ini bisa konsep. Iya betul Mas, bisa. Kata teman-teman juga banyak burung ini bisa konslet. Soalnya saya perhatikan di Gantangan itu burung gimana ya, dari lagunya pun kadang bawain lagu konslet. Iya betul Mas. Kadang bawain lagu, bawa lagu konslet. Saya diam-diam memperhatikan loh Mas. Iya. Itu lagi akur burungnya. Nah ini Mas Iqbal nih. Mungkin ya. Iya betul. Ini burung kalau udah ngawin, udah buang telur, apalagi sudah ngeram, iya. Ganti terus betina terus, dia tingkat iya. stresnya lebih tinggi. Iya. Jadi ini kan bisa dikatakan kalau penilaian saya ya mungkin Mas Iqbal salahnya aja ada videonya. Iya. Tapi betul. Saya lihat sendiri, ini burung tak nilai saya kayaknya udah mulai belajar dobelan. Betul, burung udah belajar dobelan Mas Bro. Karena dari jedanya itu udah rapat. Udah lumayan rapat iya. Tapi di tengahnya itu ada cicik. Ada selak, iya betul. Ada ngeciknya. Nah, ini kan burung salahnya belum kawin. Betul, burung salahnya belum kawin Mas. Soal birahinya itu katakanlah masih di luar. Iya, masih di luar, masih betul. Di luar, letak-letak gitu. Banyakan tidur. Banyakan tidur, betul. Iya. Itu seperti itu Mas. Tapi iya. ya kembali lagi ke
karakter burung ini. Iya, betul. Ini cuma pendapat. Cuman pendapat. Iya, betul. Sepengalaman saya nih ya, sepengalaman saya burung seperti ini ada bakat konser. Betul, kalau bakat sih ada Mas Umbrus. Cuman catatannya, apakah burung ini bisa ngawin betina? Nah, itu betul. Kita belum tahu. Makanya kalau jantan itu wajib kawin. Wajib kawin sebenarnya. Nah, burung betul. Konser pun kalau nggak kawin rusak. Rusak, kan? Betul, betul. Betul. Faktor lagi. Faktor lagi. Kawin, iya. Kalau ini nggak ngawin, enak. Malah timbulnya kegacor, rasa konslet. Nah, makanya mungkin pendapat saya nih. Kalau burung ini dikawin, terus dia pas ketemu betina yang cocok, iya. Ketika dia ngawinnya lancar, klimaks lah, klimaks betul, bahasa klimaks lah, mungkin bisa terjadi konslet. Konslet betul Mas Umbrus. Soalnya saya perhatikan oh ini burung kok bukan sardot, iya bukan gacor. Sardot bukan gacor betul, tapi jedanya rapat, jedanya rapat. Nah mudah-mudahan Mas Iqbal dengan seiring berjalannya waktu bisa konslet lah. Ya amin. Karena mudah-mudahan. Sebuah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya betul Mas Umbrus. Itu Mas Iqbal, terima kasih atas waktunya ya, Mas. Iya sama-sama. Terakhir Mas, saran buat para pemula yang kebingungan menyeting jantan. Ya kalau menurut saya sarannya gini Mas, pahami dulu karakter burung. Nah nanti kita ketahuannya ketika kita sudah tahu karakter, nanti kita bisa lihat burung kapan mau bunyi, kapan istirahat gitu. Nah intinya mah kalau menurut saya buat para pemula, jangan males cetak burung, semangat, lakbut masih indah. Mantap. Iya, harga juga masih enak Mas, lakbut tuh. Kalau nggak percaya ada burung bagus, tawarin aja ke Mas Iqbal. Iya, betul. Siap angkut. Oke, siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia. Jangan lupa subscribe channel Umbrus.